Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Tukang Plafon. Ya teman-teman, pada kali ini saya akan membuatkan video kepada kalian semua tentang cara untuk memotong list figura untuk plafon PVC. Untuk list figura ini, untuk motongannya sedikit rumit ya bro, bagi kalian yang pemula. Tapi untuk yang sudah para master, tentunya kalian sudah paham tentang list ini. Oke, disimak saja bagi yang sudah master, dan silahkan komen bagi yang pemula. Untuk panjang list dari figura ini, kita menggunakan list figura yang panjangnya 4 meter ya bro, karena rata-rata ruangan di sini adalah ukurannya 3-4 meter, agar tidak terlalu banyak memotong. Di sini kita mempunyai dua jenis list figura. Yang pertama adalah list pinggir, dan yang kedua adalah list siku untuk trap. Untuk alatnya yang kita butuhkan adalah, yang pertama kita membutuhkan gergaji besi. Ini adalah untuk memotong list nantinya, dan juga spidol untuk menandai pada bagian list yang akan kita potong. Yang ketiga yaitu kita membutuhkan siku ini berguna untuk meluruskan bagian yang akan kita potong, dan juga meteran untuk mengukur panjang dari list yang akan kita potong nantinya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja, yang pertama kita akan mengambil listnya terlebih dahulu ya bro. Untuk list ini adalah list figura bro. List figura ini mempunyai tebal kurang lebih untuk ujungnya ini 1 cm ya, dan yang ini adalah 2 cm untuk panjangnya sendiri. Untuk lebar dari list ini kira-kira 4 cm kurang lebih. Cara motongnya begini, kita akan ini nempel pada tembok yang tebal ini. Yang tebal ini nanti kita tempelkan di tembok, dan yang tipis ini di tengah ya. Tuh, caranya begini, kita begini bro, kita garis saja, kita gunakan siku, kita garis saja segini. Ini untuk mendapatkan siku. Itu kita akan memotongnya. Kita akan memotong list ini seperti ini. Memotong list tersebut. Cara memotongnya begini. Bisa juga dengan menggunakan gerinda.
akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Kono darahnya jan semangun jan semangun jan. Setelah itu nanti nempelnya begini, kita akan potong yang satunya lagi. Oke, potongnya sama seperti tadi. Sama pokono. Kita balikkan yang tadi berlawanan ya. Ini tukang sandalan. Seperti ini caranya. Untuk dua rokok ini tukang sandalan. Caranya begini loh. Kita ini kita ngono. Ini akrek turu. Setelah itu kita akan menggergajinya. Seperti ini. Setelah itu kita sambungkan. Ini adalah sebagai tembok yang siku ya. Kita tempelkan sini, kita luruskan pada nat keramik. Ini hanya sebagai contoh ya, Bro. Kalau kalian ingin masangnya sendiri, nah ini tidak petuk. Berarti ini kurang. Kalau ini mengoh. Kalau ini mengoh. Nanti kita akan memotong sebelah sini dan ini juga sebelah sini. Berarti ini keliru side, Bro. Nanti ini harus dipasno ngeten. Nah, ini harus pas. Kita potong lagi. Kira-kira 1 cm, Bro. Untuk memotongnya ya. Aduh, wangel, Bro. Ayo. Oh, anjali, Bro. Kalau kita kangelan, kita ganjal seperti ini. Lah, jadi nantinya bentena. Ini. Tutorialnya saiki sudah pas. Ini kalau bolong begini bisa nanti didempul menggunakan kenean. Iya, Pak. Ini jam tangan aja. Apa? Ini yang terus terus. Banyu apa? Banyu. Nah, kok terus terus? Bawah lampu. Nyuruh disambung lah, Bro. Jero.
urung sambungan kok jatih mau ini yang ini blender wes jero wes ono ora kena.